Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hamdi Jainal, Ketua Umum Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia. Semoga suara saya bisa membawa perubahan bila disampaikan oleh Pak Abdur, oleh Pak Indra. Karena kalau berbicara di DPR, saya udah ketawa, Pak. Di DPR itu udah tawa, udah berkali-kali mau praksi, mau komisi, mau apapun, udah tawa saya di DPR. Udah semoga tawa, belum ada hasil juga. Belum mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga di sini bisa ada suara perubahan oleh Pak Abdur, Pak Indra, bisa didengarkan oleh kawan-kawan semua. Saya di tadi terkait status saya kesejahteraan dan jaminan sosial. Ini jaminan sosial ini itu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Mungkin bagi tenaga honorer dan guru-guru honorer ini mimpi. Padahal itu sudah ada impresnya, Pak. Dan impres nomor 2 tahun 2021 sampai saat ini belum terdengar satupun daerah yang melaksanakan impres tersebut. Atau itu hanya ya Nina Bobo saja, betul atau apa Pang Indra gitu kan, okay. Apakah itu Nina Bobo? Saya minta berharap itu dibantu disuarakan oleh Pak Abdur. Baik. Yang kata Pak Mamat udah istrinya udah 2. Gimana terima tuh? Kasih, assalamualaikum mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hamdi Zainal. Saya minta tanggapan Pak Didi dulu kali ya. Jadi ini gimana ya? Saya masih nggak bisa berpikirnya tuh. Ini gajinya udah kecil, jaminan-jaminan tuh tadi tuh nggak ada. Iya, ternyata semua, ada jadi, dari tahun 2021. Padahal sudah ada aturannya. Nah, itu ternyata gimana? Tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ya. Nah, iya. Kira-kira tuh bagaimana mereka bisa hidup dengan uang sekecil itu dan tanpa ada kepastian jaminan-jaminan itu tadi begitu, Pak? Mungkin sekaligus juga saya akan mengucapkan hari ulang tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi guru yang tertua dan terbesar, okay. Ya, yang kebetulan hari lahirnya juga dipergunakan untuk Hari Guru Nasional, tanggal 25 November. Kami berharap sebetulnya dengan PGRI ini yang untuk tadi menyuarakan bagaimana status guru itu, bagaimana kesejahteraan guru itu, bagaimana jaminan sosialnya itu. Kalau guru tidak statusnya tidak ada, lalu gajinya 300 ribu, lalu jaminan sosialnya gak tidak ada, mau mati-mati aja sendiri, mau sakit-sakit aja sendiri, apalagi pensiun juga. Mana ada? Lalu bagaimana guru ini mau mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diukur oleh Pak Indra? Bagaimana? Mau cerdas bangsanya, mau cerdas muridnya. Nah, gurunya sendiri saja masih memikirkan perutnya. 300 ribu kira-kira pulang seperti apa? Pulang mungkin kecelakaan di tengah jalan. Ibaratnya seperti ngajar apa? Sambil lapar gitu kan ya? Ya bukan sambil lapar lagi, sambil menghayal. Terus sampai semuanya gitu. Langsung pada banyak guru-guru honorer yang laki-laki, itu terutama di swasta, itu takut untuk berumah tangga. Karena ditanya sama calon mertuanya, berapa gaji kamu? Akhirnya gak jadi nikah tuh dia. Ya gitu lah kira-kira. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.